Woohoo! Welcome back to Minecraft Diary. itu channel nak buat evaluation kan. Kau masih cakap aku macam bosan sikit intro aku, so itulah benda yang aku boleh buat. Well, sebenarnya kau dengar suara aku macam pelik kan? It's cause that Aku dah siap recording tu masa tu. Masa tu aku dah siap everything, so aku dah siap. Oh, hello Edwin. Hari tu aku dah siap dah everything. Recording semua dah siap. Semua dah okey lah. Dan aku buat kerja gila. Aku render 3 video serentak. First is aku render video video Race to the Nether. Ingat tak Race to the Nether? Aku ada buat yang baru lah. Aku tak puas hati sebenarnya dengan Race tu, so aku buat baru. Dan aku buat lagi satu Race to the Nether. Dan lagi sekali aku terus buat Minecraft Diary dah. So dalam tiga video aku render serentak. Dan esok pagi aku terus tak check apa-apa. Aku terus delete video raw aku, video yang aku aku buat tu lah. That was a bad idea. That was a really bad idea. Video aku terus corrupted. Render aku check video kan. Aku nak upload video tu tengok. Asal satu episod dalam 60 MB. Rasa macam sikit sangat lah. Rasa macam terlalu pendek. Sepatutnya satu video dia dalam 1 gig lebih. Pasal aku render dalam apa tu 720p kan. Dalam HD, separuh HD. So macam aku pelik kan, kenapa macam separuh ni. Rupa dia video aku separuh je. Dalam 1 minit dia apa tu render dia. Yang lain semua corrupted. File pun aku dah delete, so memang GG lah. Tak apalah, itu just cerita je. Aku tak nak. Oh no. Jangan aku dah 33 level. Aku just sakit hati je lah. Aku mati dekat yang aku salah buat. So kepada korang yang betul-betul nak buat video, Know your computer first. Study dulu pasal komputer kau. Pasal aku itu, untuk aku boleh study yang limit komputer aku. Berapa banyak aku render serentak, tak apalah. Tapi aku sebenarnya aku excited tau. Pasal video ni aku nak buat juga. Pasal aku aku buat design rumah. Aku rasa bangga sangat pasal aku design rumah ni. Aku cakap dalam video tu macam first aku cakap aku nak design rumah. Dan aku nak buat redstone sikit. So ni lah benda yang aku buat, bangunan yang separuh. Yang separuh siap separuh tak siap ni. Pasal aku ada letak redstone. Aku nak buat redstone design sikit untuk pintu si bluish ni. Ha, aku terlupa pintu. Aku namakan kuda aku di. Oh shit. Sorry. Aku pakai trackpad ni pasal ni. Aku dah ada nama dah untuk kuda ni. Nama dia Bluish. Ya, kau ya. Ada 2-3 orang yang suggestkan nama-nama lain, tapi aku nak buatkan satu nama yang khas untuk ikan aku yang beli untuk awet aku yang baru je mati. Nama dia Bluish. So aku nak namakan kuda aku ni Bluish walaupun dia hitam, tapi dia pakai armor diamond. So dapat biru lah. Itulah nama dia Bluish. So sorry lah kalau aku takkan nama korang. Just that aku nak contribute. Wow, cactus. Mati dah tu. So ni lah rumah yang aku buat untuk dia. Dia tak boleh keluar pasal dia kuda ni dia dua blok kan. So aku naikkan satu blok ni, so dia tak boleh keluar lah. Biar aku terangkan sikit macam mana benda ni hidup. Sekarang ni aku ada trip wire belah sini kan. Aku dapat trip wire tu, okay. Aku ada kat situ. Kalau aku naik kuda, dia jadi 3 block high. So that's why sekarang ni kuda ni jalan ulang-ulang ni, dia tak akan trip wire ni. Pasal dia 2 block high. Kalau aku naik, boleh 3 block high. So aku buat 3 block high trip wire.
Kalau dia lalu, dia akan buat satu redstone pulse kat sini dan akan pergi ke pulse shortener sekarang ni. Sama macam aku buat dalam XP farm aku, satu pulse ni dia akan pendekkan kepada separuh saat. Lepas tu dia akan pergi ke blok ni, dia akan turun ke bawah. Sebenarnya aku boleh design balik. Tak pernah hati aku. Okay, aku boleh sembunyikan balik. Ini memang bersepah gila pasal aku tak kemaskan lagi semua benda ni. Okay, yang ni dia akan tu signal akan pergi ke bawah. So dia akan apa tu hantarkan satu pulse yang sungguh pendek dan dia akan akan pergi ke sini. Nampak tak sticky piston kat bawah tu? Kalau pulse yang pendek, sticky piston dia akan naikkan blok tu dan dia akan sangkut ke terus blok tu. Ni aku tunjukkan example. Kepala dia bluish. Okay, nampak sekarang ni? Cuba aku lompat jap. Okay, dia akan turun bawah. Dia akan ambil blok. Dia akan... Oh, come on bluish, come on. Aku tengah buat video ni. Kepala tu. Okay, contoh kalau aku langgar lagi, piston tu akan naik dan akan tertinggalkan blok tu ke atas. Nampak tak? Kalau aku lagi sekali, dia akan... Piston tu akan naik atas dan tarik balik blok tu ke bawah. So itulah sistem yang aku gunakan untuk buat trik ni lah. So korang kalau siapa yang trigger nak buat boleh juga. Dia bukan dia design aku, dia design orang. Aku just curi ya. Bukan curi, pinjam. Just simple je lah. Kalau macam aku cakap dulu, kalau nak study pasal redstone, kau ikut design orang lain dulu. Maksudnya itu je lah cara untuk kita nak study pasal redstone. Okay. So dia ada tempat kandang kuda dia. Dia ada tempat makan kat sini. Ada air dia boleh minum. So everything semua So everything dah set lah. So ni lah rumah dia. Kalau korang boleh cantikkan lagi, silakan, aku terima. Korang buat je gambar, hantar ke aku dan aku boleh redesignkan balik semua benda ni dan tolong aku sembunyikan semua redstone ni lah. Video ni bukan video yang pendek sikit, cause yalah macam aku cakap, video aku hilang segala. Aku tengah bercuti sekarang ni. So itulah Question for today. Let me see. Sekejap, aku buka question. Oh no, aku tak nak buat question. Aku nak buat achievement. Pasal aku sekarang dah level 33, so aku nak buat satu achievement. Probably aku nak buat sword ke diamond ke shovel. Sekarang ni yang aku nak is another silk touch pickaxe. Macam ni fortune ni, fortune. Banyak gila fortune aku ni sekarang. Ni touch, so ni silk touch, ni fortune. Macam ni work pick. Kalau aku nak sekarang ni, aku nak silk touch dengan work pick. Itu je aku nak. Aku tak nak fortune. Macam ni aku nak melambak sangat sekarang ni. So aku ambil jap. Let's make a pickaxe and make Bismillahirrahmanirrahim dulu. Aku nak fortune. Oh no no, aku nak silk touch kalau boleh. Ada satu rule sebelum ni aku buat, aku dapat silk touch je. Sampai aku nak pecahkan cobblestone pun tak boleh. Aku dapat silk touch. Okay, so kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak ambil yang paling pendek juga. Takut. Pasal tu. Okay, cuba beri. Bismillahirrahmanirrahim. What the hell? Oh my god. Okay. Aku ada 3 fortune pickaxe. Kalau aku dah rasa full ni, aku dah kasih semua orang lain dah. Well, sorry. Memang minta maaf lah banyak-banyak. Episode ni episode yang pelik sikit pasal aku punya video corrupted. Well, that's how YouTube work lah. Kalau kita buat video, tak semestinya semua okay. So tak apa, don't worry. Aku akan postkan video-video lain juga, macam speed challenge semua tu. Aku memang happy gila tengok korang pun respond dengan speed challenge.
pasal itu memang aku buat for file. Bakar-bakar semua nanti aku terangkan dalam episod akan datang. Nanti aku akan buat kan, aku akan postkan korang lah. Aku balik cuti ni, so hari Rabu. Hari kau tengok episod, kau tengok episod ni hari Sabtu. Hari Isnin aku balik ke KL dan hari itulah aku akan terus recording dan terus postkan video aku. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.